Halo, selamat datang di channel Birama Music Store. Ini merupakan video pertama di channel ini. Jadi di channel ini nanti kita akan mereview alat-alat musik yang akan saya jual. Nanti ada macam-macam alat musik, ada keyboard, gitar, drum, dan lain-lain. Oke, jangan sampai ketinggalan teman-teman. Terus pantengin channel ini, nanti mungkin ada barang yang Anda cari ada di channel ini. Oke, di video pertama kali ini kita akan mereview barang ini dia. Jadi ini dia barang yang kita review kali ini. Ada keyboard Roland BK3. Ini merupakan keyboard kelas menengah ya. Kelas menengah, bisa untuk main band atau bisa untuk organ tunggal. Jadi di sini nanti ada macam-macam style dan pilihan voice-voice yang bagus sekali. Yang saya suka dari keyboard ini adalah yang terutama karakter voice-nya. Voice-nya itu real sekali. Pianonya, suara piano itu menurutku dari beberapa keyboard kelas ini yang paling oke menurut saya ya ini Roland. Merek Roland ini dari voice-nya bagus. Jadi biasanya kan ada kalau keyboard untuk main organ tunggal, kalau buat main band itu kurang tebel gitu. Kalau Roland ini bisa fleksibel, jadi bisa untuk main band atau bisa untuk organ tunggal. Secara fisik kondisinya masih bagus sekali, masih seperti baru. Ini pemakaian rumahan, jadi untuk pemakaian belajar saja. Sekarang kita coba tutnya. Oke, aman semua, masih bagus semua, suara rata, jadi nggak ada yang, biasanya ada yang keras, ada yang nggak bunyi, ini normal semua, masih oke. Jadi di keyboard Roland BK3 ini sudah dilengkapi dengan fitur ini USB flash disk, jadi kita bisa memainkan style atau song yang sudah kita siapkan di flash disk, kita masukkan di sini. Lalu untuk jack-jacknya ini ada untuk pedal, untuk sustain, kabel MIDI, ini output sama phone. Terus ini untuk koneksi ke komputer atau sebagai nanti bisa dipakai buat controller, untuk mungkin yang suka record ini bisa dipakai untuk controllernya. Oke, selain itu di keyboard Roland BK3 ini dilengkapi speaker internal. Jadi nanti untuk kita mau mencari-mencari lagu atau ngulik lagu, belajar di rumah, ini sudah dilengkapi dengan speaker internal, jadi tidak perlu sound tambahan lagi, sudah dilengkapi ini kanan kiri. Oke, itu tadi sekilas untuk spek dari Roland BK3. Sekarang kita akan coba suara pianonya. Kita akan coba ya. Ya itu tadi suara pianonya, saya suka sekali. Memang ciri khas dari keyboard Roland dari dulu memang voice-nya juara. Ini tadi saya coba pianonya, oke banget. Buat main band oke, buat main organ tunggal oke. Oke, berikutnya kita akan coba bagaimana style-nya. Kita akan mainkan style ini pop untuk main organ tunggal ya biasanya ya. Kita coba salah satu style-nya. Oke,
Oke, itu tadi sudah saya review semua dari speknya dan soundnya, dari kondisinya semua oke semua. Untuk harganya, nah ini yang menarik, dengan kualitas suara yang keren, dengan fitur yang keren seperti itu, keyboard ini cukup terjangkau sekali. Harganya di bawah 5 juta, di bawahnya banyak, cuma 4 sekian. Nanti untuk lebih jelasnya langsung hubungi nomor saya ini. Oke, jangan sampai ketinggalan, jangan lupa pantengin terus channel saya ini. Siapa tahu nanti barang yang Anda cari ada di sini. Subscribe, like, komen. Oke.